Yes. Tidak ada yang bisa menyakiti anak saya. Ya, sayang. Mama, you fly to the dark. Kadang ya. Mama mau temenin Ninda Bobo. Ya, sure. Eh, Bobo. Sini. I love you. I love you too, Mama. Night. Good night.
aku. Hai Mama. Hai sayang. Kamu kelihatan capek? No. Mau bantu Mama? Jangan sentuh! Berdebu. Thank you.
ngapain di sini? Masuk ya, Ma. Mendung. Masuk. Ma. Iya sayang, Mama. Kelihatan bingung gitu. Tidak ada apa-apa, Ma. Betul. Ya. Din? Hah? Mama pergi dulu ya. Ya. Lisa, saya tinggal di sana. Jadi rumah kamu di sana? Kamu sama siapa kesini? Thank you.
Hi. Alex. Dina. Rumah aku di sana. Aku baru pindah di situ. Oh. Oke. Okay. Saya harus pulang. I can meet you, ya. Dengan? Alex. Alex. Din? Dina? Halo? Siapa kamu? Kenapa ada di rumahku? Cantik bunganya. Kamu lah tentunya. Aku pulang ya. Bye. Hai, Mom. Thank you.
Mama, kamu ada apa? Belum. Dina? Dari mana kamu, sayang? Hei, kamu tahu jam berapa sekarang? Dari mana? Dina bukan anak kecil lagi, Mama. Apa Mama lupa? Kalau anakmu sudah dewasa dan bisa pergi kemana aja yang aku mau. Kenapa Mama selalu berkelakuan aneh? Diam! Apa kamu tahu harus bicara dan bersikap sama Mama kamu? Apakah Mama tahu bagaimana menjadi ibu yang tidak berkelakuan aneh setiap hari? Dina selalu lihat Mama berbicara sendiri. Kalau Mama ada masalah, kita bisa, Ma. Selesaikan masalah itu bersama-sama, Ma. Bukan Mama simpan. Dan Mama berbicara dengan orang yang tidak ada. Tapi Dina lihat seperti ada orang yang berbicara dengan Mama. Jadi ada siapa di rumah ini, Ma? Siapa orang itu, Ma? Hi. Hi. I'll join you. Thank you.
yang makan malam sama mama. Di rumah kamu? Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. See you. Bye. Tonight, okay? Siapa lelaki beruntung itu? Teman mama, tinggal tidak jauh dari sini. Spaghetti ini kamu yang buat? Ya. Enak. Mama. Din. Kayaknya lebih baik aku pulang. Sepanjang ini. Udah. Saya permisi dulu ya. Maafin mama ya atas kejadian dinner tadi. Mama kenapa? Kenapa selalu membuat Dina malu? Bisa mama mengontrol diri dan tidak berbuat masalah. Can you? Ada sesuatu yang mengganggu mama. Tapi awalnya mama pikir semuanya adalah halusinasi, Bu. Tapi lama-kelamaan, mama yakin kalau apa yang mama lihat adalah nyata. I think it's crazy. I mean, why are you always... Kenapa?
usahakan menenangkan pikiran kamu. Semua yang ada dalam pikiran kamu hanyalah halusinasi yang mengganggu kamu. Kamu tidak boleh terpancing dengan apa yang kamu lihat. Relax. Relax. Istirahatlah beberapa hari. Terima kasih, dok. Buruk lagi, Ma. Iya. Tenang ya, Ma. Nina di sini, Mam. Oke. Okay. Pelan. Udah. Istirahat ya.
Dina. Dina jangan tinggalin mama. Bawa mama pulang, Dina. Bawa mama pulang. Jangan tinggal. Bawa mama pulang, Dina. Jangan tinggal. I miss you. I miss my mom. Aku telah menyia-nyiakan kasih sayang mama. Mama yang berikan kasih sayang dari lahir. Sekarang aku merasa sendiri dan merasa tidak pantas menjadi seorang anak yang menelantarkan ibunya. Kenapa kamu gak menemui ibu kamu? Mungkin dia kangen sama kamu. Family? Di mana mereka? Kenapa aku tidak pernah melihat mereka? Kecelakaan mobil ngerenggut nyawa kedua orang tuaku. Dari kecil aku tinggal sama nenek. Sampai dia udah gak ada. Tapi sekarang aku punya kamu. Kamu yang selalu ada di sisi aku.
apa? Hai. Sorry, pintunya kebuka. Hai, Mam.
kapan mama kamu pulang? Kenapa kamu bertanya begitu? Aku... Bye. Kenapa kamu mengikuti aku terus? Kenapa kakak berpikir aku mengikuti kakak? Karena kamu selalu ada. Dan mengganggu aku dimanapun aku berada. Kakak takut? Atau tidak suka aku temani? Takut? Iya. Lisa? Yeah.
kalian cepat tinggalkan rumah itu dengan segera. Karena wanita itu tidak suka ada orang yang tinggal di rumahnya. Hanya kamu dan mama kamu yang bertahan sampai saat ini di rumah itu. Tidak ada ibu yang ingin mencelakakan anaknya. Lisa.
apa yang ada di dalam hampir benar. Dan wanita yang sering mengganggu kalian, wanita itu adalah selingkuhan milik rumah ini yang tersekat di ruang bawah. Dinda yang beri Dinda kesempatan, Ma. Dinda janji, Ma. Dinda gak akan membiarkan Mama menderita. Kamu buka dan baca. Mama hanya ingin kamu tahu apa yang telah terjadi pada Mama. Karena Mama yakin kamu menyimpan banyak pertanyaan kan untuk Mama. Mama tidak pernah berkeinginan untuk menceritakan kepada siapapun, terutama kepada kamu, anak Mama yang sangat Mama sayangi dan cintai. Dari kecil, Mama
Mama sudah merasakan kejadian-kejadian aneh yang Mama alami hingga Mama dewasa. Kejadian-kejadian aneh itu hanya sebuah halusinasi dan tidaklah nyata. Tidak pernah sedikit pun terlintas untuk Mama mendalami hal-hal semacam ini. Karena Mama tahu, ini akan sangat membuatmu takut dan merasa tidak nyaman saat berada di dekat Mama. Semua ini Mama simpan dan tidak ingin membicarakan kepada siapapun. Karena Mama yakin sekali, tidak semua orang mau percaya akan hal-hal semacam ini. Tina sayang, Mama berharap dan berdoa suatu saat kamu dapat merasakan apa yang telah terjadi pada Mama, dan kamu pun percaya bahwa Mama bukanlah orang yang aneh. Love you, Mama. Ada yang berbeda sejak